yang ni saya dah crop. Okey. Yang ni saya dah crop untuk yang bahagian pemukul dia ni. Okey. Okey, pastikan dah crop. Yang ni satu je. Cara mudah je, simple dengan pantas. Ini cara saya punya basic. Mungkin ada cara orang lain lagi basic, dan ada lagi kehebatan orang lain lagi. Ada cara lain. Ini cara saya. Cara orang lain berbeza. Ini cara saya. Okey, saya perkenal bahagian subjek ni dekat tukul dia. Okey. Kita akan buat satu group eh. Tekan control G. Dia akan satu group. Dia akan duduk dalam group lah. Dia punya subjek pemukul dia ni. Okey. Lepas tu pula pilih tekan right click. Ambil convert to subject. Okey, untuk kita ambil subject ni saja. Okey. Tekan control J. Okey, kita nak ambil satu. Kita pilih ambil normal kat sini. Kita ambil line brush. Okey, nampak situ dah berbeza dah. Okey. Bila dah pilih kat sini, kita ambil filter blur Gaussian blur. Kita akan pilih sini. Saya akan start pada permulaan ni, saya pakai 5. Okey. Saya pakai 5. Okey, bila dia dah smart filter dia keluar kat sini, kita tekan control J lagi. Naik. Okey. Kita tekan kat Gaussian blur, jangan tekan kat sini, tekan kat sini. Kita tekan double click, kita naikkan 100. Okey, 100. Tengok cara saya dulu eh. Okey, tekan lagi, tekan control J. Tekan kat Gaussian blur. Tekan pula 250. Okey. Tekan okey. Tekan OK, dah siap. Ada lagi. Okay, tekan Ctrl J lagi. Okey, tekan kat simple. Kita tukar pada 500. Okey, kita nak betul-betul smooth. Nampak? Okey, dah selesai. Okey, bahagian ni dah selesai. Dah selesai. Lepas tu pula dah group yang ni kan. Okey, yang tu dah kacau. Kita duduk kat luar. Lepas tu kita ambil dekat Hue dan Saturation. Ataupun yang dekat bawah ni pun ada. Saya ambil kat biasa kat sini je. Okey, tekan sini. Tekan apa? Bawah dia tu. Adjustment effect below. Okey. Tekan kat sini. Tekan color, colorize. Okey, tekan. Kita pilih color paling terang sikit. Okey, saya ambil dalam sini paling kurang 46. Okey. Boleh pilih masa tu you kan. Kalau you berminat, kalau hijau, hijau, biru, biru. Okey. Biasanya saya ambil sini, saya ambil dalam saya ambil kuning sikit lah. Sebab kat sini belakang tu ada apa? Belakang dia tu ada merah lah. Saya tukar sikit pada biru ke sama biru. Okey. Saya cuba sama biru. Okey. Saya naik sikit. Kat sini dia berbeza tau. Bila kita tukar, dia naik cerah sikit. Okey, kita naik sikit je. Saya ambil dalam 10. Okey, cut. Alright. Settle bahagian ni. Okey, alright. Lepas pada tu, yang background ni delete lah, tak ada apa lah. Bila dah dah saturation kat sini, kita ambil curve. Okey, saya ambil curve, saya akan gelap kat sini. Okey, saya akan gelap kat sini. Pastikan dia punya gambar hanya di bawah saja. Okey, right. Lepas selesai sini, kita akan ambil, pastikan kat sini hitam. Saya ambil dalam 35 opacity saja. Smooth 10, floor 100. Saya ambil kasar sikit. Okey, alright. Kita sapu ke dekat bahagian ni. Dekat bahagian sejuk subjek ni. Okey, alright. Kita lebih jelas sikit kawasan ni eh. Kita nak lah kawasan saja ni lah. Ok, alright. Ok, kita sapu dulu. Alright, buka. Kita ambil dekat bulatan kawasan ni je. Kita ambil dekat kawasan bulat je. Buat macam tu bulat je. Ok, dekat muka pun kadang gurih sikit, biar nampak logik dia punya cahaya, biar sampai kat sini. Ok, alright. Alright. Okay. Lepas tu pula yang ketiga, saya akan ambil photo filter.
Okey, water filter ni untuk biasanya untuk orang ambil yang landscape lah. Okey, saya akan guna yang ni. Filter ambil color ni. Kita ambil tip dekat yang mana betul-betul dekat biru dia tu. Dekat biru dia. Tip, okey, tak keluar juga. Kita ambil logik. Kita ambil cara biru ni, kita ambil dekat dengan kesakakan dia. Okey. Okey, saya ambil yang ni lah biru ni. Okey, alright. Bila dah keluar, bila dah keluar sini, terangkan sikit biar nampak keluar biru sikit kat baju dia tu. Okey, biar terang-terang lagi. Okey, alright, tekan Ctrl I. Okey, saya tekan Ctrl I. Sini hitam, pastikan sini putih. Ambil brush, sapu di bahagian saja. Okey, ambil bahagian saja. Okey, ini cara simple saja saya ajar, basic saja. Ada cara expert dia tapi mungkin lambatlah. Ini cara simple dan pantas. Kalau ada kreatif masing-masing boleh guna cara kreatif. Okey, right, background ini saja daripada saya. Apa-apa saya akan bagi apa cara editing yang terbaru nanti. Mungkin cara yang subjek yang terburai ke apa ke. Ha. Tapi jangan lupa subscribe. Kalau ceng. Terima kasih.